siang ini kita akan melanjutkan perjalanan menuju ke Manokwari, Papua Barat. Sekarang dari Sorong berangkat jam 12 siang dan kemungkinan untuk hari ini kita akan istirahat di daerah Tembrau. Oke guys, kita lanjut jalan lagi. Jadi tadi jalanan di belakang situ rusak parah ya, dan nanjak-nanjak juga. Jadi gue berhenti dulu buat mendinginkan mesin supaya gak overheat. Air radiator udah mendidih barusan itu. Jadi kita rehat dulu sebentar. Gue sendiri agak kesulitan untuk melintasi jalur ini, terutama kalau nanjak, karena ini shocknya itu terlalu ringan loh. Jadi bagian area stang sampai ke ban itu dia terlalu ringan, jadi ini gampang lari dia. Jadi kalau nanjak itu, kalau benar-benar kita gak kontrol full, wah, udah bisa jatuh. Apalagi kalau batu-batunya itu betul-betul besar gitu. Nah, kalau kayak gini sih masih lebih enak dia. Ini lebih rata. Kalau yang sebelumnya tuh kan. Nah. Yang sebelumnya itu betul-betul besar. Jadi kalau kita salah pilih jalur, ya lari-lari dia. Wow. Ini lihat nih, 45 derajat cuy turunnya. Ditambah ini juga. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata tidak begitu menakutkan. Ini masih lebih baik dibandingkan yang turunan sebelumnya. Woi, ternyata belum selesai. Yo, semangat. Semangat. Ini kalau ban depannya agak ringan, ini gigi dua meluncur enak ini, karena dia lebih stabil. Tapi dengan keadaan kayak gini, kalau meluncur tuh kan, kalau kita meluncur, yang ada kita malah akan terjungkir. Nah, sudah, sepertinya sudah selesai.
Katanya katanya hanya itu aja tuh yang rusak, hanya jalur barusan aja yang rusak katanya, sisanya mantap. Aduh, putus. Lagi enak-enak ke gas di jalan gravel kayak gini, tiba-tiba kabel gas putus. Ini kalau putusnya di sini enak nih, tapi kalau di bawah di karburator, wow, repot. Padahal ini sekitar 20 km lagi sampai ke Mega. Ya sudahlah, mau bagaimana lagi. Jadi inilah penyebabnya putus kesangkutan. Hah, ya udahlah. Yuk kita tambal. Jadi dengan bermodalkan filter rokok dan Alteco, ini sudah lebih dari cukup. Bayangkan Anda di tengah hutan seperti ini, gas putus, tidak bawa spare part atau alat pendukung lainnya, nangis saja Anda dan sendirian. Pak, ke Manokwari. Kabel gas putus ini lagi enak dolar tuh gara-gara di situ tuh tadi. Long, long. Mana tadi? Tapi bisa tuh. Bisa. Ini sudah dipasang. Sebelum jalan yang tanjakan ini nih, kan ada persimpangan tuh. Ah, itu ke yang lurus sama ke kanan kan? Ya. Apaan kanan? Kukira kor tuh lurus. Udah ini. Wah, lagi enak ngebut ger. Situ kan ada gini nih. Ya. Terus. Om taman lagi, Om. Dia dari Jawa. Ada ke Manokwari. Cuman kayaknya nanti kok kejar di pep, kok menginap di pep dulu. Kalau sampai Mia cukup tidak? Kalau Mia aku tidak bisa kejar. Enggak ya? Aku dapat malam nanti. Ya, tadinya kalau enggak ini Mia. Tadi kan pertama kebar. Cuma berangkat dari sana jam 12. Tapi kalau ke kebar kok tidak. Ya, makanya tadinya udah sampai menginap di pep dulu. Iya. Baru lanjut karena kan kita tidak tahu kalau malam di sana tahu. Ya. Lebih ke siang. Kalau siang itu kan banyak mobil lalu lalang. Iya. Kayak tadi mau di Mia di Koramil kan? Di Koramil situ. Tadi di PEF juga kan ada ya, ada Polsek, Korem juga. Ya, paling situ aja. Lagi santai-santai ikut dari jalan nih. Aduh. Tapi sejadi. Sudah ini. Sudah baik-baik ini tadi. Oke, setelah tadi dibongkar
lagi. Mantap. Dan tiba-tiba tadi ada gondrong ini lagi di ketemu. Kita dipertemukan kembali di jalan tapi dengan arah yang berbeda. Kok bisa-bisa yang tadi lagi bongkar-bongkar, yang gondrong datang dari sana, dari arah mana? Dari arah Sosapor saya. Sapor. Ini arah Sorong ke sana ya. Jadi tadi itu lagi enak-enak ngegas. Kan jalan gravel nih. Situ tadi ada sedikit guncangan. Nah, begitu tadi lewat guncangan itu plus. Glosor dia. Tapi sekarang udah aman. Udah jam berapa? Jam 3. Sekarang udah jam berapa ya? Jam 4 kayaknya. Udah jam 3. Udah jam 3. Kalau kejar ke PEV masih dapat. Yeah. Cuman harus nginap di PEV. Ya, kemungkinan hari ini saya akan nginap di PEV. Nah, tapi gak bareng sama Bang Gondrong ya. Bang Gondrong bakal balik ke Sorong. Iya, ya. Saya nganter sampai sini aja. Karena kenapa harus balik ke Sorong nih? Gak bisa nganter ke Manokwari. Kebetulan kan Duta Dumors Indonesia, Om Jimmy and Vio Kanike, ada sementara mau ke Sorong, mau baksos, pembagian buku di SD, di KUOR. Nanti saya ambil, langsung kita gas lagi. Oh, tadi sekalian survei kemarin berarti? Iya, kemarin saya survei di sana, observasi, terus kalian komunikasi dengan kepala sekolahnya kan. Iya. Sekalian kita data muridnya ada 98. Kebetulan paket yang kita bawa nanti 100 ya, cukup lah. Oke, mantap. Semoga besok lancar nih acaranya ya. Jadi kita siap untuk lanjut jalan lagi ke Bulu, supaya gak sampai malam nih nanti sampai di VEV. Oke, Bang Gondrong, mari. Ya. Gimana? Ginilah. Gini ya. Oke. Oke. Pokoknya hati-hati di jalan. Siap. Selalu berkabar. Oke, siap. Terima kasih. Berkabar. Oke, yuk. Mari, Bang. Yuk, mari.